Dulu pas kerja di rumah makan. Kerja di rumah makan udah berapa lama? 4 tahun. Setahun lebih, setahun setengah. Terus? Dulunya pernah sih, saya kan waktu masih sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Terus? Maksudnya ngomong itu yang pernah dekat sama saya gitu. Tripod di atas sama dia. Ngomongnya lewat ini. Kedengeran di kuping saya. Itu kayak ada yang masuk ke sini. Ngomongnya gimana? Kamu di rumah sakit itu pasti kan ngalami sesuatu gangguan di titik yang mana? Contoh di belakang, di dapur, apa di mana? Ya, di rumah makan itu pas lagi di tempat minuman, bikin minuman. Ya, di situ, di depannya, pas lagi mau cuci gelas, itu ada yang narik. Itu ada yang narik di saluran kemihnya. Kalau kamu sendiri ngalami gangguan gaib di rumah sakit di rumah makan berapa lama? Ngerasain ada gangguan gaib dari bulan itu, kenapa baru datang ke sini? Saya itu orangnya kalau sakit tuh ditahan. Oh itu? Iya, ditahan. Kesalahannya siapa? Salah saya sendiri. Nah, iya. Dan itu belum pernah datang ke spesialis, ke orang pernah ahli di bidangnya. Ke dokter, ke konsultasi, ke puskes. Apa jawaban dokter ataupun ke puskes? Infeksi saluran kandung kemih. Terus katanya sih ada benjolan nyong. Ada benjolan? Iya, cuma sekarang benjolannya udah hilang. Itu hilangnya di rumah apa di sini? Di sana. Terus yang sekarang dialami? Buang air kecil. Jadi buang air kecilnya itu buka, tutup, buka, tutup. Jadi nggak lancar. Yang dirasakan apa? Panas? Apa? Iya. Kadang rasa panas, lemas. Nadanya itu terkuras gitu, terkuras. Sering kejang tidurnya? Enggak. Mimpi-mimpi buruk enggak? Iya, pernah. Rumah makan apa sih yang dikerjain tuh? Angkringan. Angkringan tapi udah buka kayak rumah makan resto gitu apa? Iya, resto gitu. Oh. Di mana letaknya dulu? Jakarta apa di? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Saya ajak bicara biar jangan nanti udah habis diobatin nanya lagi. Sekarang biar saudara cerita aja, dipuaskan ceritanya, saya dengerin begitu.
Jadi belum ada perubahan apa gimana semenjak ke dokter? Belum ada. Perubahan itu setelah minum madu. Terus kepikiran ke sini gimana cerita awalnya? Ceritanya saya tuh lihat YouTube, tapi udah lama, udah berapa tahun yang lalu. Terus baru kepikirannya ya sekarang ini mau ke sini. Karena sibuk kerja terus. Kerja di apa? Sekolah? Jadi guru? Oh, di laundry. Iya. Siapin kresek lah. Mau main cepat apa main di rukiah? Kalau rukiah ya apa-apa rukiah. Iya. Kalau saya tinggal giniin aja udah hilang cuma ya biar lebih puas aja. Biar kelihatan dilayani bener. Mbaknya maju sini, Mbak. Ini kasih minyak leh, olesin di tangannya. Banyak hirup sampai dalam-dalam. Kalau mau mual, muntahin, keluarin. Terus. Begitulah reaksi kalau kena minyak rukiah ya. Terus keluarin. Sesuatu yang di dalam jantungnya, yang di paru-parunya, yang di lambungnya, yang di ketiaknya, yang di pahanya, yang di lehernya, keluar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sihir yang bertengger dalam dirinya, saudara kami, keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. 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 اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواءها وآفات الأبدان وشفاء بصار وديا وعلى آله وصحبه سلم الله keluar.
Mau komunikasi kau? Mau komunikasi enggak? Sesuatu di dalam tubuhnya mau keluar? Mau komunikasi? Mau ngobrol? Ada yang mau kau sampaikan? Hah? Ada yang mau keluarkan? Ada yang mau kau sampaikan? Hah? Mau keluar? Mau keluar apa enggak? 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 Biasa, anggapkan dulu aja.
ada yang mau keluar? Floren, itu sarangnya aja bukan kita. Papa, saya aja. Dari segala yang pengasih, wahai Zat yang Maha Pengasih. Dari segala yang pengasih, wahai Zat yang Maha Pengasih. Dari segala yang pengasih, ya Allah, Engkau tongkarkan hati kaum para muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Anta Jawadul Halim wa Anta Nimal Mu'in. Ya Rabbana Tuhan kami yang Maha Pemurah, wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih, Engkaulah Maha Dermawan lagi Maha Penyantun. Dan Engkaulah ya Allah ya Rabbana pula sebaik-baiknya Maha Penolong ya Rabb. Wa laisa tarjusi wa putri ila hidra qabla fana wal hala ya umud dunia wa dini. Ya Rabbana tiada yang kuharapkan darimu ya Rabb, melainkan tercapainya cita-cita keinginan kami ya Rabb, sebelum agama dan dunia ini mengalami kehancuran dan kebinasaan ya Rabb. Amma lana rabbuna siwaka ya hasbuna ya zal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Ya ada bagi kami Tuhan yang mencukupi hanyalah Engkau ya Rabbana. Wahai Tuhan kami yang memiliki keluhuran dan kekayaan, wahai Zat yang Maha Kuat dan Maha Kokoh ya Rabb. Ya Rabbana aku mohon kepadamu akan tegaknya keadilan supaya kehidupan kami di jalan yang benar ya Rabbana, atas petunjukmu yang lurus dan bukan menjadi orang-orang terlaknat ya Rabbana. Ya Rabbana ya Muji anta Sami'ul Qurta Kawasi'ul Rahim Fandu Aynan Mu'minin. Wahai Tuhan kami yang selalu mengabulkan, Engkau lah Maha Mendengarkan lagi Maha Dekat. Dikala sempitnya keluasan dan kelonggaran menimpa, maka pandanglah orang-orang mukmin dengan rahmatmu ya Rabbana. Ya Rabbana nadratu zillul ana ana matudil muna minna waqulal hananullahu fi kulli hin. Suatu pandangan yang menghilangkan rasa keluhan kami, mendekatkan keinginan-keinginan kami, menghilangkan pula dari kami keturunan yang rendah dan selalu meminta di setiap kesempatan.
Ya Rabbana as'aluka bi jami'il jutur wa ila yuqimil hudud fina wa ya afi asyad wa ya tanfa'ud zalimin. Kami berpohon kepadamu ya Rabbana dengan keberkahan dan keagungan para nenek moyang kami, agar tegaknya peraturan-peraturan dalam kehidupan kami, tercegahnya dari sifat iri, tertolaknya dari golongan orang-orang zalim. Yuzilil munkara yuqimil sholih wa yuqimil sholihat wa yuqimil sholih. Disenakalah semua kemungkaran, ditegakkan kewajiban sholat, dianjurkan segala amal soleh, cinta kepada orang-orang soleh. Yuzibulal karam ya harumulat taqwam ya bilul bainan anam wa yuminul aibin. Setiap yang haram disingkirkan, setiap yang menjijikan ditundukkan. Berkeadilan sesama makhluk, diamankan orang-orang ketakutan ya Rabbana. Rabbis bina haisa amna bilul barudawam ya tumuh fikuni amala mamasyaris mamarisinin. Ya Rabbana, turunkanlah pertolonganmu agar di tahun di hidup ini, hidup kami mendapatkan kemanfaatan keberkahan yang abadi. Abadilah setiap masa yang selalu silih berganti ya Rabbana. Rabbi jana sakiri wa tabbana muslimin umhasimin al-amin bizumrati sabikin ya Rabbana. Jadikanlah hidup kami pandai bersyukur, akhirilah kami dalam Islam ya Allah, dalam keadaan Islam. Bangkitlah kami di hari kiamat nanti dalam keadaan aman, sentosa bersama golongan orang terdahulu yang soleh-soleh. Dijahita Rasul jadrabna bil qabul wahablana kula sa'ul rabbis tajlil amin ya Rabbana. Dengan keagungan seorang utusan yaitu Toha, anugerahkanlah kami dengan terkabulnya doa kami ya Tuhan kami. Terimalah setiap tawasul kami, kabulkanlah doa kami ya Rabbana. Sembuhkanlah saudara kami ya Allah, Ibu Desti Wantari bin Kantino ya Allah. Mudah-mudahan sakit jerih batin ya Allah, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Allah angkatkan segala penyakit-penyakitnya, yang nampak maupun yang tidak nampak, maupun yang sifatnya samar-samar. Mudah-mudahan ya Allah, dengan hadirnya mereka, keluarganya datang ke tempat ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Sang penyembuh hanya Engkau ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan dengan asyifa-Mu ya Allah, dengan obat melalui wasilah melalui Al-Qur'anul Karim, Allah berkahi, Allah sembuhkan ya Allah ya Rabbana. Ya Rabbana, ridhoilah dan berkahilah ya Allah saudara-saudara kami yang di luar sana, yang ada di sana maupun yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan saudara-saudara kami ya Allah, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam permasalahan hidupnya, rumah tangganya, pekerjaan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu, pintunya kemudahan, pintunya kelancaran ya Allah, dan limpahkan nikmat kepadanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana mereka semakin menjadi orang-orang yang ahli bersyukur dengan pemberian segala nikmat yang Kau berikan kepada mereka ya Rabbana. Lindungilah kami dari segala bala musibah mara bahaya, maupun dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kami dicabar segala fitnahnya air zaman, fitnahnya kubur, dan mudah-mudahan kami mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pertolongan syafaatnya dari Sayyidina Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin ya qabul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiknya sudah datang dadanya sudah aman. Tangannya letakkan kepada bagian perut yang sakit untuk melakukan proses pemagaran dahinya. Rasakan, walaupun enggak hafal dengan apa yang saya baca, aminkan saja. Al-Fatihah.
Wajah belum tahun-tahun pun kasih wajah mah wajah masak silmuntasir
innaka arhamar rahimin wa afini ya kafi fa anal abd al muftakir wa kafa billahi wal yal wa kafa billahi nasira innasirika lazubul adim ya allah ya allah ya allah ya muhammad 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 rasulullah ya rabbana sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammad as'aluka bihaqqi sayyidina muhammadin wa ali sayyidina muhammadin an tusalli ala sayyidina muhammad sallatan tazharu bi azani wa tusafidu bi ajnani wa tuhiru bi alisani wa tukabbira ra'ani wa tukallamu bi syiria fi ma'anani fi sirri wa ilani wa ta'ud barakatu alayya wa la ahli ulati wa ikhwani wa qarabati wa ashabi wa ajran ila ka'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika arhamar rahimin.